Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Kafe Rohani, Injil hari ini meneguhkan setiap orang yang merindukan penyertaan Roh kebenaran dalam hidup mereka. Yesus sendiri menjanjikan Roh kebenaran untuk memimpin kita pada kebenaran, untuk dapat mengenal Bapa dengan lebih baik lagi. Kebenaran dalam kitab suci selalu sama artinya dengan keselamatan. Maka kalau dikatakan Roh kebenaran akan memimpin kita pada kebenaran, hal ini juga berarti Roh kebenaran akan memimpin pada keselamatan. Inilah janji Yesus pada kita semua. Kalau kita membuka diri untuk dipimpin oleh Roh kebenaran, kita juga sedang diajar untuk mengalami sendiri kasih Tuhan yang memulihkan. Kita perlu menantikan dengan rindu tuntunan Roh kebenaran itu. Baik juga kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Supaya hidup kita juga dapat memberi sukacita pada sesama di sekitar kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.